Baik, memang benar bahwa dari kami pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Jayapura Kota memang menerima laporan pada hari Rabu 19 Oktober 2022 di wilayah Abipura telah terjadi kasus penembakan yang mengakibatkan seorang laki-laki meninggal dunia dan satu orang lagi dalam keadaan kritis pada pukul 6 sore. Sehingga berdasarkan laporan itu, masyarakat Polsek Abipura bersama Polresta Jayapura Kota kita langsung meluncur ke tempat kejadian perkara dan melakukan tindakan pertama di TKP.